Pak Lukman, Pak Firman, Mbak Intan, dan Sivitas Akademika UIC juga teman-teman. Saya mulai acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Profesor Laude Masihu Kamaludin, Magister of Science, Magister of Engineering, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Jaswar Koto, Wakil Rektor Bidang Non-Akademik, Ibu Leli Pelitasari Subekti, SPME, yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Firman Pradana Rahman, yang sudah stay dari tadi, sebelum saya bahkan. <laughs> Selamat pagi, Pak Firman. Selamat pagi, Mbak Ayu. Ya, dan juga yang kami hormati moderator kita ada Bapak Lukman Hakim yang merupakan dosen data science di UIC. Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi Mbak Ayunin. Ya. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah join dari batch 1 sampai batch 3 di acara kita pada pagi hari ini yaitu public lecture. Alhamdulillah pagi ini kita dapat kembali berjumpa dalam acara mingguan kita, meskipun ya secara virtual, tapi semoga ini tetap bisa menjadikan wadah bagi kita untuk saling bersilaturahmi. Tentunya, di acara public lecture yang mana pagi hari ini kita mengangkat tema pentingnya data warehouse. Nah, mungkin teman-teman, setelah kemarin di-share, layarnya agak kepo, apa sih data warehouse itu? saya juga kepo sempat browsing juga apa itu data warehouse karena kebetulan saya bukan saya bukan dari prodi science data tapi saya kepo juga sih apa sih yang diajak dipelajari di data science itu dan selanjutnya tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat kita dari alam kebodohan menuju alam terang-benderang dengan adanya impact dan iptek seperti yang kita rasakan pada hari ini. Sebelumnya izin perkenalkan nama saya Ayunin Nikma, saya adalah mahasiswa komunikasi digital, angkatan pertama di Universitas Insan Cita Indonesia. Akan membantu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, sebagaimana budaya kami yang ada di Universitas Insan Cita Indonesia, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan pembacaan umur kitab, yaitu Suratul Fatihah. Alhamdulillah, fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga dengan pembacaan umul kita tadi, acara kita dapat berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Selanjutnya adalah sambutan yang sekaligus pembukaan acara yang mana hari ini akan disampaikan langsung oleh Dr. Iwan Setiadi, Beliau merupakan Kepala Subdivisi Riset dan Kerjasama di Universitas Insan Cita Indonesia. Kepada Pak Iwan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayunin ya. Selamat pagi Pak Lukman. Salam kenal. Selamat pagi, Pak Firman Allah. Pradana ya. Uh, Firman Pradana Rahman ya. Salam kenal Pak Firman. Salam kenal juga Pak. Ya, mohon maaf pada kesempatan ini seharusnya Prof. wakil Rektor kita bidang satu Prof Yaswar Koto harusnya membuka acara ini, namun karena ada suatu hal beliau mewakilkan kepada saya, namun demikian tentunya tidak mengurangi ya rasa hormat kami terhadap Pak Firman Pradana Rahman selaku host dalam acara ini narasumber pada acara ini. Seperti kita tahu bahwa eh, topik yang dibawa oleh Pak Firman pada hari ini adalah eh, terkait dengan pentingnya gudang data ya. Kalau istilahnya itu the importance of data warehouse ya. Jadi kalau saya melihat memang seperti kata Pak Yunin tadi ini menarik ya. Mungkin apalagi kita yang eh, yang mungkin di bidang digital kita tahu bahwa saat ini kan data sangat banyak, sangat bermanfaat ya. Kalau mungkin hanya di, di apa namanya dikumpulkan secara sembrono, tentu nanti data itu tidak bisa dianalisa ya. Karena kita mengingat data-data itu penting sekali e, nanti arahnya tentu untuk mengatur, e, menganalisis, untuk strategi bagaimana suatu perusahaan di kedepannya gitu. Nah pada kesempatan ini, e, kali lagi saya sampaikan kepada insan kita, bapak ibu mahasiswa ya yang berbahagia dan yang kami banggakan juga tentu jangan disia-siakan kesempatan ini ya karena ini suatu apa namanya saya katakan eh, apa ya mendapatkan wawasan ya namanya ada public lecturer ya jadi wawasan yang tentu bisa digali sebanyak-banyaknya dari eh, narasumber kita itu Pak Firman Perdana Rahman apalagi ini beliau kalau saya lihat ini eh, ininya merupakan seorang data warehouse and business intelligence specialist ya eh di eh, PT Bank Panin. Nah, ini kita bisa manfaatkan bersama-sama. Jadi untuk itu uh, marilah kita sama-sama membuka uh, saya buka acara ini pada hari ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga uh, acara public lecture yang akan disampaikan Pak Firman uh, sangat bermanfaat buat kita semua dan tentu uh, menjadi uh, amal ibadah juga buat Pak Firman ya memberikan suatu sharing ilmu. Amin. Mungkin itu dari saya uh, sekali lagi saya juga mengucapkan ke Pak Luman nih yang moderator acara ini, Mbak Yunin yang juga eh, dengan yang sudah apa namanya menjadi MC pada acara ini juga eh, kembali kami mengucapkan terima kasih. Demikian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yuan yang sudah berkenan untuk membuka acara kita pada ya. pagi Tapi hari. Tapi mungkin, mungkin sedikit ya, mungkin saya mungkin tidak bisa lama. Belum saya juga ada jadwal lecture di tempat lain gitu. Saya izin Pak Luman ya, <laughs> Pak Kurman ya. ya. Siap oh, ya, ya. siap, Pak, Pak Iwan. Terima ya. kasih Pak Iwan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman tadi sudah dibuka oleh Pak Iwan untuk acara public lecture kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya ada informasi penting yang perlu teman-teman dan rekan-rekan Bapak, Bapak Ibu ketahui tentang UIC. Nah, UIC saat ini yang pertama, UIC saat ini sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru batch 4. Ini ada dua gelombang. Jadi gelombang pertama itu dibuka tanggal dari 10 Oktober kemarin sampai Desember 2022. Dan gelombang 2 ini akan dibuka tanggal 2 Januari sampai 10 Februari 2023 nanti. Nah, jadi teman-teman, jika ada teman, tetangga, atau sahabat, atau mungkin pasangan, silakan ajak untuk bergabung, untuk tumbuh bersama UIC, bersama kami di sini. Gimana sih caranya? Caranya tinggal buka website resmi kami di pmb.uici.ac.id. kalau misalnya lupa nih apa sih tadi yang Mbak Yunin bilang jadi teman-teman tinggal masukin aja di search di kolom search di browsernya pmbuci itu pasti nanti ada di data paling atas karena SEO kita tuh keren banget jadi informasi tentang UIC itu selalu ada di atas terus lagi kalau misalnya mau update informasi soal UIC, apa aja sih kegiatan di UIC? Jangan lupa teman-teman untuk follow semua sosial media dari UIC. Kita punya Instagram, LinkedIn, Facebook, dan YouTube. Nah, tentunya acara kita pada pagi hari ini ini disiarkan langsung di YouTube-nya UIC. Jadi buat teman-teman yang aduh ketinggalan nih padahal data warehouse penting banget nah nggak usah nggak usah khawatir kita dapat menontonnya kembali di YouTube UIC yang pasti namanya UIC official semuanya seperti itu dan satu lagi informasi yang uh, menurut saya cukup nah, penting sih untuk diinfokan ke teman-teman kan kan ini UIC ini alhamdulillah tak Desember nanti akan genap berusia 2 tahun nah untuk menyambut nilai UIC yang kedua, ini teman-teman mahasiswa yang tergabung di Student Union, ini merupakan student interest dari teman-teman mahasiswa UIC, jadi semuanya bisa dilakukan secara digital. Ini mengadakan kegiatan Pramila. Nah, yang kemarin sudah terlaksana itu ada seminar, seminar literasi kebangsaan, dan yang akan mendatang ini ada lomba dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman kepo, ini apa aja nih persiapan pramilat UIC? disilakan langsung cek di Instagram kemahasiswaan UIC. Insya Allah di sana semuanya upgrade. Eh, sorry, maksud saya update soal info dari acara peranggilan UIC ini. Itu aja informasi yang dapat saya sampaikan soal UIC itu sendiri. Dan selanjutnya, teman-teman, saya reminder lagi, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang nanti akan di share oleh Mbak Intan juga saat ini karena tadi saya sudah share dengan ada Pak Lukman juga yang share virtual background silakan pakai virtual background karena ini kita sesi foto bersama dulu ya Pak Lukman ya Pak Firman izin kita foto okay, yep. bersama dulu untuk opening jadi teman-teman yang kondusif on cam silakan on cam kita foto bersama dulu Oh, baru satu orang yang on cam. Mana lagi ini ada 79 orang tapi yang yang on cam dalam hitungan jari. Kayaknya ini ada yang izin on cam. Oke. Okay. Oke, okay, saya izin untuk take foto ya. Oke. Okay. ya? Oke okay, teman-teman, please jangan chat dulu di room biar biar enggak ini, biar enggak keganggu foto kita. Oke okay, izin, satu, dua, tiga. Oke, okay, saya sudah dapat di slide pertama, ini ada empat slide, izin slide kedua. Oke, okay, slide ketiga. Dan ini slide terakhir. Oke. Okay. Thank you teman-teman yang sudah on cam. Jadi please jangan ditutup lagi kameranya biar saya kelihatan dan nggak cuma saya sendiri ceweknya di sini. Oke, okay. thank you yang udah on cam barusan. Dan acara selanjutnya ini acara yang kita tunggu-tunggu. Ini acara adalah acara diskusi kita yang tentunya saya nggak sendiri di sini. Saya saya sama saya ditemenin sama salah satu mas eh sorry maksud saya dosen <laughs> ya kan kebetulan Pak Lukman juga sekarang posisinya juga lagi jadi mahasiswa ya Pak ya, ya tiga di di IPB kalau nggak salah ya. atau itb IPB IPB, IPB. Okay. IPB. Ha -ha. jadi nggak salah tadi saya bilang mahasiswa oke <laughs> oke okay. okay. Pak Lukman ini sudah nggak asing di teman-teman semuanya, karena tiap kali ada keluhan soal sistem kita, pasti larinya ke kita chat Pak Lukman aja. Nah, pasti kayak gitu. Nah, ini adalah wajah asli beliau. Kalau misalnya dari kemarin kita hanya mendengar suaranya saja sama obrolan melalui via chat, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual, meskipun virtual, tapi ini tidak mengurangi rasa apa ya balasan dari kepo ini kayak apa sih Pak Lukman itu? Nah ini adalah orangnya. <laughs> Oke, <Okay. laughs> Pak Lukman ini merupakan dosen sains data di UIC dan merupakan tim tim IT ya Pak ya pengembangan mutu. Saya nggak lupa jabatannya. Oh ini, bantuan belajar. Hmm, bantuan belajar. Jadi teman-teman yang ada keluhan sistem silahkan mengadu ke Pak Lukman. Jadi ini adalah bapak kambing. <laughs> Izin Pak Lukman. Jadi biar nggak berlama-lama, nanti kita bercandanya di akhir sesi siap, aja. siap kita, kita mulai acara diskusi ini. Saya pasrakan ke Pak Lukman untuk memimpin diskusi kita. Ya, terima kasih Mbak Ayunin pagi ini jadi cerah gara-gara Mbak Ayunin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua dan teman-teman? Saya yakin dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Profesor Laude Masiu Kamaludin selaku Rektor Universitas Insan Cita Indonesia. Yang saya hormati Profesor Jaswar Koto selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Insan Cita Indonesia. Yang saya hormati Ibu Leli Pelitasari selaku Wakil Rektor Bidang Non Akademik Universitas Insan Cita Indonesia, Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, perkenalkan nama Salukmanul Hakim. Saya akan memandu acara public lecture pada pagi hari ini. Sebelum saya membacakan cv dari pemateri, terlebih dahulu kita sapa. Assalamualaikum Mas Firman. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam sehat Mas ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, beliau adalah Mas Firman Pradana Rahman. Beliau menamatkan kuliah S2 di Pradita University dengan jurusan Information Technology, kemudian Konsentrasi Big Data dan IoT. Nah, beliau saat ini bekerja di PT Resources Nusantara Tbk, selaku Business Intelligence Specialist, kemudian bekerja juga di PT Panin Bank selaku ETL and Data Warehouse Developer Oke. Pada sesi public lecture pagi hari ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemateri akan menyampaikan materi kurang lebih 30 menit, kemudian sesi yang kedua dilanjutkan tanya jawab oleh peserta. Oke. Agar tidak banyak waktu yang terbuang, langsung saja saya serahkan ke Mas Firman dengan tema pentingnya data warehouse Oke, terima kasih semuanya, Pak Lukman dan Mbak Ayu dan rekan-rekan dosen yang saya tidak bisa sebut karena lupa tadi ya, siapa aja. Tapi semuanya saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk menjadi public lecture di sini. Kemudian bagi teman-teman mahasiswa, salam kenal semuanya. Kita langsung ke materinya aja ya. Baik sudah kelihatan screens-nya? Ya, sudah Mas Firman. Oke, jadi waktunya ternyata 30 menit ya. Saya nyiapin materinya kayaknya agak lumayan banyak. Jadi boleh, kita... boleh lebih Mas Firman. Oh, gitu. <laughs> boleh lebih. Fleksibel, ya, ya. Mas. Ya, ya. Kita cepat aja kita ambil poin pentingnya. Enggak, enggak, ya. boleh lebih. Ya. Jadi eh, tema kali ini adalah pentingnya data warehouse. Nah, pentingnya data warehouse ini memang diperlukan pada saat zaman sekarang di mana data itu sangat banyak ya. Nah kita perkenalan dulu nama saya Firman Pradana Rahman seperti yang dijelaskan tadi saya beberapa pengalaman ada di, di bidang data warehouse dan business intelligence ya. Tapi sebelumnya pernah jadi programmer dan terakhir saya bekerja di PT Jerisus Asia Pasifik, ini perusahaan mining, tapi sebelumnya kebanyakan di perbankan. Nah ini sekilas riwayat pekerjaan saya. Kemudian untuk pendidikan, seperti dijelaskan, ini adalah pendidikan saya. Di D3 IPB, kemudian S1 di Indra prasta dan S2 di Pradita, dan ini beberapa eh, publikasi ya, penelitian atau paper yang pernah saya buat. Nanti kalau ketemu ya silakan disitasi. Oke, kita lanjut ke materi utama. Ini mengenai data warehouse nih. Nah, secara bahasa data warehouse itu adalah gudang data. Tapi secara istilah komputasinya atau istilah komputernya itu adalah sebuah sistem yang menyimpan data dari berbagai sumber. Nah, disimpan secara historikal sehingga datanya menjadi terintegrasi dan data tersebut memiliki dimensi waktu. Nah tujuannya sendiri adalah untuk mendukung pelaporan dan analisa data. Nah sumbernya ini bisa dari mana aja, bisa dari struktur database, bisa dari yang sifatnya semi struktur seperti CSV, part file atau XML, bisa juga dari JSON dan lain-lain. Perbedaan database dengan data warehouse. Nah, dalam database biasa, kita akan menyimpan data itu, data transaksi, ya, misalkan aplikasi kasir di Indomaret menyimpan data penjualan. Nah, itu biasanya datanya hanya untuk transaksi, untuk menghapus, mengganti. Sementara ketika dimasukkan ke dalam data warehouse, datanya menjadi data online analytical processing. Ini untuk menganalisis data agar menjadi lebih cepat. Perbedaannya selanjutnya, database biasa itu sifatnya sudah normalisasi, sementara data warehouse kita ubah menjadi multidimensi atau denormalisasi. Tujuan data warehouse itu membantu pengambilan keputusan yang baik, mempermudah untuk mengakses data karena sudah terintegrasi kualitas dan konsentrasi data terjaga dan menyediakan historical data, misalnya data karyawan itu kalau di data warehouse kita bisa tahu nih riwayatnya ini pernah coba pernah kemana aja kan dari cabang A pindah ke cabang B dan seterusnya. Nah data warehouse ini membantu dalam sebuah keputusan bisnis terutama untuk bisnis analitik ya jadi e, bisnis analitik itu ada berbagai macam tipe, ada yang deskriptif, ada yang sifatnya prediktif. Nah sekarang ini data warehouse bisa dibuat di dua platform nih, data warehouse on-prem sama cloud. Nah apa itu on-prem? On-prem itu adalah database yang atau data warehouse yang disimpan di server lokal. Sementara kalau cloud ya berarti di e, internet ya di cloud ya. Nah, database MTM ini dibangun sendiri. Sebenarnya itu adalah database biasa saja. Itu bisa menggunakan database yang umum ya, seperti yang pernah kita dengar ada Oracle, SQL Server atau MySQL atau yang lain sebagainya. Sementara untuk yang database cloud, kita bisa menggunakan masing-masing dari service yang disediakan oleh perusahaan ini. Ada BigQuery dari Google, ada Amazon Recipe, ada yang lain sebagainya. Nah, pemilihan data warehouse ini tergantung dari aplikasi yang digunakan dan kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Kalau misalkan aplikasinya sendiri itu memang ada di lokal, ya kemungkinan akan menggunakan data warehouse yang lokal atau on-prem. Sementara kalau aplikasinya itu udah terhubung di cloud, maka kebijakannya yang diambil adalah membuat data warehouse di cloud. Dari segi biaya, keamanan, stabilitas, dan manajemen kontrol punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari segi biaya tentunya di cloud ini lebih murah karena kita bisa menyesuaikan. Kalau datanya lebih sedikit berarti lebih murah, sementara datanya lebih banyak tentu akan mengambil biaya yang lebih banyak juga. Sementara kalau di on prem kita harus menyediakan dulu servernya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa. Jadi biaya di awal untuk di on-prem itu lebih banyak. Untuk keamanan di lokal on-prem itu lebih terjamin karena kita tidak menyerahkan ke pihak ketiga seperti di cloud. Stabilitas di eh, apa namanya di cloud itu lebih fleksibel karena tinggal kita meminta eh, pihak eh, jasa cloud untuk menambah atau mengurangi kapasitas dari eh, database data warehouse kita. Sementara manajemen dan kontrol untuk di on-prem itu kita lebih mempunyai kontrol karena kita yang pegang sendiri. Nah, ini adalah gambaran besar ya, arsitektur enterprise data warehouse. Nah, di sini kan ada yang pernah melihat ini enggak nih? Arsitektur seperti ini, jadi di sini kalau saya jelaskan bahwa data warehouse itu kan istilahnya integrasi data, maka kita mengumpulkan data source ini dari berbagai macam sistem nih di sini nih ada dari aplikasi ERP, ada dari POS, dari external data, ini bisa file CSV, file Excel, kemudian kita masukkan ke data warehouse ini. Ini ada tekniknya menggunakan ETL proses ya namanya ada extract, transform, integrated, kemudian dipecah ke dalam data mart. Data mart ini tabel harus kecil yang fungsinya di apa namanya ditujukan sesuai dengan departemen masing-masing. Kita ada lihat ada data mart marketing, operasional, finansial, baru kemudian hasilnya itu bisa diolah menjadi sebuah report atau diolah oleh data scientist atau, atau oleh uh, business intelligence menjadi dashboard atau informasi di web. Nah sekarang zamannya uh, big data ada istilah baru itu namanya data lake. Data lake ini adalah sekumpulan data yang dikumpulkan dalam bentuk raw baik sifatnya struktur ataupun tidak struktur ini muncul karena ada fenomena big data nih fenomena big data ini adalah sebuah fenomena di mana kebutuhan untuk uh, nampung data itu lebih besar daripada teknologinya maka ada istilahnya uh, data lake ini. Data Lake ini bisa langsung digunakan oleh machine learning karena sifatnya itu masih data asli sementara data warehouse harus diproses proses dulu. Keduanya ini bisa jalan berbarengan karena punya fungsi yang berbeda. Ini contoh di apa namanya? Service Data Lake ada Hadoop, ada Azure Data Lake, kemudian eh, Amazon S3 ya. Nah, ini adalah arsitektur data warehouse modern saat ini. Kita bisa lihat bahwa di sini sebelum masuk ke data warehouse itu ada penyimpanan untuk data lake sendiri. Ini contohnya menggunakan hadoop. Kemudian setelah itu baru prosesnya itu bisa lanjut. Apakah akan digunakan oleh machine learning ataupun data science? Di sini bisa ngambil dari hadoopnya sendiri atau dari sini. Nah, baru kemudian untuk pelaporan itu datanya sudah diproses, sudah terstruktur masuk ke dalam data warehouse. Nah, seperti ini contoh arsitekturnya. Jadi Hadoop itu adalah penyimpanan data terdistribusi, kemudian Hive ini adalah engine pemrosesannya. Ini adalah salah satu arsitektur lain yang ditawarkan oleh Microsoft ya. Hampir sama konsepnya di mana ada data source-nya, kemudian kita integrasikan, kita ingestion, istilahnya juga hampir sama, kita buat pipelines ini uh, proses ETL-nya masuk ke data lake dulu baru kemudian datanya itu bisa langsung digunakan untuk analisis uh, machine learning ataupun masuk ke dalam data warehouse menjadi data mat, dan akhirnya akan uh, diolah menjadi sebuah report di dalam software Power BI ini Power BI ini adalah software business intelligence untuk pembuatan report nah dalam proses data di data warehouse itu kita ada yang namanya batch processing. Batch processing adalah pemrosesan data yang dijalankan berulang atau terjadwal melalui job atau scheduler. Biasanya untuk volume data yang besar ya. Kemudian ada stream processing. Ini sifatnya lebih cepat tapi lebih kecil juga. Contohnya streaming data IoT ataupun scraping dari web. Kemudian perbedaannya secara secara waktu pemrosesannya itu lebih cepat untuk sistem processing sementara batch lebih lama karena lebih besar sumber dayanya lebih kecil untuk batch processing karena dia hanya satu hari mungkin dijalankan satu kali efisiensi juga lebih murah untuk batch processing. Nah untuk proses integrasi data itu kan tadi ada jobnya ya. Nah ini adalah satu salah satu toolsnya yang paling umum itu ada Windows Scheduler. Jadi di komputer teman-teman mahasiswa itu bisa ada apa namanya ada namanya Windows Scheduler ini adalah salah satu tools yang disediakan oleh Windows untuk kita pengen membuat job ataupun scheduler. Nah di sini kita bisa lihat kita bisa setting misalkan ini jalan uh, jam 12 setiap hari. Kemudian uh, job line-nya kita bisa lihat historinya. Di sini ada apa namanya parameter untuk akan biaran ataukah dia akan berhenti. Di sini tools yang disediakan Windows. Ada lagi tools-nya yaitu Jenkins yang biasa dipakai di dunia industri juga. Di sini kita lihat ada historinya dia menjalankan job untuk di data warehouse-nya seperti apa. Kemudian untuk yang di cloud yang terkenal itu ada namanya Azure Portal atau Apache Airflow. Ini salah satu contoh ya. Nah, siapa aja yang terlibat dalam pembuatan data warehouse? Yang pertama tentunya pemain utamanya itu data engineer atau ETL developer. Tugasnya ini adalah untuk mengintegrasi atau ingestion, istilahnya, untuk data masuk ke dalam sebuah big data atau data warehouse. Biasanya menggunakan tools seperti informatika, SIS, Thailand ODI. Ini ada tools -tool yang biasa digunakan untuk integrasi data. Harus paham juga mengenai SQL dan NoSQL. Kemudian ada pemrogramannya juga. Ada Python, ada R, ada Scala dan knowledge mengenai data warehouse. Kemudian yang terlibat dalam data warehouse tersebut ada data center operator atau data warehouse operator. Ini memastikan operasional data warehouse berjalan baik. Contohnya adalah pengaturan job tadi ya. Ini salah satu tugas data warehouse operator. Nah, kemudian ada data scientist. Ini sebagai pengguna dari data yang ada di data warehouse, bisa membuat model untuk machine learning. Nah, ini adalah skill yang harus di apa dimiliki biasanya menggunakan Python kah, atau R atau SQL. Kemudian ada knowledge juga mengenai machine learning and deep learning algoritma. Nah, yang terlibat kemudian adalah bisnis intelligence. Ini berkaitan dengan visualisasi data. Nah, biasanya menggunakan tool ada Power BI, ada IBM Cognos, ada Tableau, ada QuickView, Nah, nanti bisa searching sendiri ya ini istilah-istilah software-software ini mungkin teman-teman mahasiswa tuh bisa mempersiapkan nih seperti apa nanti kalau sudah lulus ini mau ke mana bidangnya nah kemudian data analis ini lebih spesifik menganalisa datanya misalkan data analis finance sales nah ini nya biasanya menggunakan software Excel dan software statistik seperti SPSS dan SAS Kemudian terlibat juga bisnis analis, ini berkomunikasi dengan user untuk kebutuhan data dan reporting. Di sini perlu juga DBA sebagai penyedia dan konfigurasi database. Juga ada proses backup, restore, tuning dan monitoring yang ada di sistem data warehouse. IT risk juga terlibat, ini mengelola DRC atau apa istilahnya disaster recovery center ya, semacam server cadangan. Jadi ketika data warehouse-nya yang utama mati yang cadangannya ini dia akan up sehingga aplikasi ataupun data bisa di, tetap diambil dengan berjalan dengan baik. Termasuk juga etiris IT itu mengelola security datanya. Nah, ini adalah contoh skenario dalam sebuah pembuatan data warehouse. Misalkan ini orang marketing nih, dia pengen tahu itu pelanggan kartu kredit dalam tiga bulan terakhir. Nah, dia pengen tahu Berapa banyak uang yang dikeluarkan pelanggan? Seberapa sering dia belanja? Kapan terakhir dia belanja? Di mana kotanya? Sektor mana dia sering belanja? Nah, tujuan akhirnya dia pengen mengelompokkan pelanggan tersebut berdasarkan kriteria di atas. Maka, si marketing ini minta data tersebut kepada pihak departemen melalui bisnis analis. Bisnis analis membutuhkan memetakan kebutuhan untuk data laporannya ini, kemudian memberikan rekomendasi atau tabel yang akan diambil oleh data engineer. Nah, misalnya seperti ini contohnya. Oh, ini ada data nih, ada data transaksi, ada data customernya, ada data currency. Kemudian ini yang akan diolah oleh data engineer. Data engineer akan melakukan proses integrasi data, cleaning data yang direkomendasikan oleh analis sebelumnya. Ini disebut dengan ETL. Nanti datanya masuk ke dalam sebuah data warehouse. Nah, ini adalah salah satu tools ETL itu ini menggunakan ESIS ya. Jadi kita bisa lihat data yang tadi yang dari CSV kita olah, kita masukkan ke dalam database, ke dalam data warehouse. Nah, setelah itu selanjutnya data scientist nih, dia akan mengambil data data warehouse kemudian membuat suatu model. Modelnya clustering, itu bisa menggunakan C-Means tujuannya untuk mengelompokkan dan mengurutkan data pelanggan berdasarkan kriteria yang diinginkan oleh marketing kita nah dibuat clusteringnya nah di sini menggunakan python misalnya ya menggunakan algoritma C-Means. ini orang data saya sudah paham lah inilah ya sudah pernah belajar kemudian hasilnya itu akan seperti ini dia akan mengurutkan Pelanggan itu termasuk kelompok yang mana? Di sini ada empat kelompok nih kebetulan. Salah satunya yang paling besar adalah kelompok cluster nomor tiga, di mana dia adalah orang yang paling banyak belanja yang garis kuning ini ya. Kemudian yang paling banyak mengeluarkan uang dan terakhir dia belanja itu awal-awal ini. Jadi ini kelompok yang potensial. Ini salah satu contohnya. Kemudian hasil proses ini akan diambil oleh bisnis intelijen developer untuk mengambil data yang diolah data scientist untuk divisualisasikan dalam dashboard. Nah akhirnya marketing bisa menggunakan tuh data dashboardnya itu untuk analisa lebih lanjut. Nah seperti ini dia buat visualisasi, kemudian eh, kita bisa lihat data tersebut bisa diolah. Di sini misalkan tadi kan ada potensial ya, ini kemudian yang etris. Dari sini marketing bisa istilahnya mengolah lebih lanjut sehingga menjadi sebuah knowledge bagi pihak marketing untuk mengambil sebuah keputusan bisnis misalnya dia pengen mencari customer yang potensial tinggal dipilih aja di sini yang labelnya potensial kemudian dia sering belanja di mana nih oh di kategori retail maka dia akan melakukan promosi di sini agar si customer tersebut lebih banyak mengeluarkan belanja lagi gitu. Ini salah satu contoh bagaimana proses dari data warehouse itu membantu dalam sebuah keputusan bisnis. Setelah development selesai, kemudian job dipasang secara otomatis setiap harinya sehingga prosesnya ini berjalan setiap hari dengan baik dan lancar. Nah, ini gambaran umum yang tadi ya, secara umum dari database-nya itu dari data mentah, dari file CSV, kemudian masuk ke data warehouse, diolah oleh machine learning untuk melakukan model machine learning, kemudian ditampilkan melalui bisnis intelijen. Nah, di sini yang maksudnya portal ini adalah use user-nya sendiri. Nah, itu jadi setelah saya cerita di sini, kita sudah bisa kelihatan ya pentingnya data warehouse itu, yaitu poin utamanya. Pertama, penghubung data dari berbagai sumber yang digunakan untuk kebutuhan analisa dan kebutuhan bisnis. Kemudian data warehouse itu dapat memungkinkan data diperoleh secara cepat dan lengkap, dan data warehouse itu bisa menjaga kualitas dan konsentrasi data. Syarat membuat data warehouse yang baik, nah, memastikan data yang diambil sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah ini adalah tugasnya bisnis analis, di mana data yang diambil itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh usernya penggunanya. Kemudian yang kedua, memastikan kualitas dan keakuratan data. Ini adalah tugasnya data engineer, di mana dalam proses integrasi atau ingestion tadi, data itu harus sudah clean, sudah bersih, dan terjaga kualitasnya. Kemudian yang ketiga, memastikan aliran data dari job proses di data warehouse berjalan dengan baik. Ini adalah tugasnya dari seorang data warehouse operator. Dia membuat job, dia memonitor jobnya, kemudian Data warehouse itu perlu adanya backup berkala supaya misalkan ada sesuatu di data warehouse tersebut kita bisa melakukan backup. Ini tugasnya seorang database administrator. Dan juga data warehouse harus punya apa durasi lama data yang akan disimpan. Apakah datanya tiga tahun atau empat tahun agar size database-nya tetap terjaga sehingga tidak overload nantinya. Ini adalah bagian tugas dari DBA. Kemudian, perlu adanya server cadangan. Ini adalah tugasnya IT risk, di mana kalau misalkan servernya atau data warehouse utamanya itu mati, itu kita bisa menggunakan data warehouse yang cadangannya. Security juga harus terjaga. Ini tugasnya dari IT risk. Nah, jadi dari sini bisa kelihatan bahwa untuk membangun ekosistem data warehouse yang baik, itu semuanya terlibat. Pemain utamanya mungkin yang pertama adalah data engineer atau data warehouse developer yang memastikan kualitas datanya, tetapi semua bagian itu ikut terlibat. Jadi bagi kalian-kalian yang eh, mahasiswa nih yang pengen bergerak di bidang data, sekarang ini posisi di bidang data ini sangat banyak, jadi tidak harus menjadi seorang data scientist. Jadi eh, kita lihat tadi ya sebelumnya ada apa data engineer ada data scientist juga, data operator, kemudian ada bisnis analis. Jadi, pastikan dari sekarang, rekan-rekan mahasiswa itu pengennya seperti apa nantinya kalau setelah lulus, pengen bergerak di bidang data ini, tapi masih bingung. Seperti apa sih bidang data nantinya itu yang akan saya ambil? Nah, itu bisa lihat dari sekarang, bisa searching, bisa apa namanya, meneliti lah, gitu istilahnya. Kalau yang suka matematika, mungkin Masuknya ke data saintis, tapi orang yang senang belajar struktur data dikit-dikit bisa coding, bisa da jadi data engineer. Tapi ada juga yang senangnya seneng ngobrol, nih, senangnya meeting, senangnya tuh ngumpul. Itu bisa jadi bisnis analis, atau bisa juga menjadi job-job uh, lainnya. Itu yang tadi saya sebutin, ada jadi DBA, jadi apa namanya, IT risk, ataupun jadi data warehouse operator dan saya yakin semakin banyaknya orang apa namanya semakin banyaknya data akan muncul profesi-profesi profesi baru ke depannya seperti itu. Jadi sebelumnya kan belum ada tuh istilah data engineer, kemudian data science baru-baru ini di tahun sekitar 2013-2015 itu muncul profesi seperti itu. Nanti nanti juga kemudian akan seperti itu juga nanti ketika data semakin banyak berkembang ada profesi-profesi profesi baru yang akan menjadi uh, silanya apa namanya uh, rebutan lah apa tren baru lah nah nanti seperti apa kita belum tahu tapi saya yakin itu akan ada jadi nggak usah khawatir mengenai lapangan pekerjaan di bidang data ini saya yakin sangat banyak sekali dan trennya industri sekarang ini memang lagi uh, pengen membuat data warehouse membuat data lake membuat big data nah itu akan menjadi sebuah lapangan kerjaan bagi bagi apa mahasiswa mahasiswa yang di di bidang data ataupun di bidang IT, seperti itu ya. Nah, oke, okay. sekian aja. Ini saya agak ngebut materinya, mohon maaf karena waktunya 30 menit. Jadi, materi saya mengenai data warehouse adalah seperti itu. Terima kasih sebelumnya untuk semua rekan-rekan dan dosen mahasiswa di UIC. Saya kembalikan ke moderator ya. Siap, terima kasih Mas Firman. Silakan Bapak, Ibu atau teman-teman mahasiswa silakan mungkin ada pertanyaan raise hand. Oke, saya awali dulu mungkin Mas Firman sedikit terkait uh, data warehouse ini. Tadi saya coba uh, melihat ada on-premise dan cloud begitu Mas Firman ya. Iya betul. Kira-kira nih Mas Firman bisa tidak dijabarkan sedikit nih kekurangan dan kelebihan masing-masing di antara keduanya on premise itu seperti apa kekurangan kelebihannya kalau itu seperti apa walaupun tadi sempat dijabarkan sedikit nah karena ada beberapa peserta juga baru masuk begitu Mas Firman. Oke siap siap ya. saya akan kembali ke materinya lagi yang tadi ya. Nah, ini jadi pemilihan data warehouse antara on-prem sama cloud ini tergantung dari apa namanya kebijakan perusahaannya sendiri ya. Kalau misalkan data warehouse di on-prem itu adalah data warehouse yang ada di lokal, Sementara yang di cloud itu memang ada di cloud, nah, kelebihan dan kekurangannya ini kita bicara di sini dari segi biaya. Tentunya untuk membangun data warehouse di on-prem itu lebih banyak biaya di awal karena kita membangun server sendiri, infrastruktur jaringannya sendiri, kemudian merekrut orangnya sendiri, SDM-nya. Nah, sementara untuk di cloud kita menyerahkan kepada pihak penyedia cloud-nya itu bisa lebih fleksibel dari segi biaya untuk yang cloud ini. Karena data warehouse-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan sedikit ya tentunya lebih murah, tapi ketika data warehouse semakin besar tentunya biayanya akan menjadi semakin besar. Kemudian dari segi keamanan, data warehouse di on-prem itu lebih aman karena kita yang pegang sendiri kendalinya. Tidak kemana-mana datanya. Sementara di cloud, walaupun diklaim para pihak penyedia cloud itu adalah datanya itu sudah pasti aman, akan tetapi sebetulnya ketika kita diberikan kepada pihak ketiga itu malah lebih nggak aman ketimbang kita pegang sendiri. Perbedaan lanjutnya adalah skalabilitas. Ini mengenai size ataupun performance server dari data server tersebut. Kalau misalkan di on-prem, skabilitasnya ketika kita pengen menambah, kita harus menyediakan hardware-nya dulu misalkan nambah harddisknya ataupun pengen up kecepatannya menambah memori tetapi kalau di cloud kita tinggal bilang aja ke pihak penyedia cloud bahwa kita ingin menaikkan apa namanya performance kemudian dari segi manajemen dan kontrol tentunya yang database on prem ini dia lebih fleksibel artinya karena kita yang pegang kontrol dipegang sendiri sementara kalau di cloud kita tergantung sama orang lain nah ini perbedaan dan kekurangannya ini begitu Mas eh, Pak Lukman. Siap, siap. Terima kasih berarti kalau saya perhatikan tadi ter... eh, jauh memang lebih fleksibel yang versi cloud dan kerjaan juga sepertinya tidak berat ya Pak ya. Hanya saja mungkin kepercayaan terhadap data yang kita berikan saja mungkin ya karena pihak ketiga yang mengelola. Begitu ya Mas eh, Firman ya. Betul sekali Pak. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang tidak senang itu Pak datanya ada di cloud karena masalah privasi data. Contohnya di bank sendiri itu jarang itu pakai cloud. Karena memang namanya data bank kan sensitif ya. kadang aja kita punya istilahnya data itu kadang suka bocor nih, suka diteleponin oleh pihak waktu kredit, misalkan nawarin produk-produk apa, padahal kita nggak pernah share. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Makanya kalau di industri yang sifatnya sensitif datanya itu lebih senang menggunakan data warehouse yang on-prem atau lokal seperti itu jadi tergantung kebijakannya juga tapi arah trennya memang sekarang ini kebanyakan perusahaan ke cloud gitu Oke, siap artinya berarti ini lebih sulit untuk ditembus ya yang on-prem dibandingkan dengan cloud itu ya, mas firman ya untuk dibobol betul pak karena kita pegang kendali dari si databasenya ini dan tidak tersebar keluar gitu Pak. Jadi yang bisa membocorin atau yang kemungkinan ada bocor ya salahnya si orang-orang di dalamnya ini yang bangun gitu. Biasanya kan gitu masalah security itu kadang bukannya kita tidak memegari ya dengan apa namanya sekuritas yang baik tapi kadang kita selalu ceroboh gitu Pak. Ngasih password ke orang lain gitu kan seperti itu. Siap-siap. Oke, okay, mungkin teman-teman mahasiswa atau peserta silakan ada pertanyaan untuk Mas Firman. Ini terkait pentingnya data warehouse dari beberapa slide yang dipaparkan Mas Firman tadi. Memang pasti akan banyak muncul pertanyaan teman-teman lebih-lebih. Teman-teman mungkin di bidang data scientist sedang mendalami uh, data warehouse. Silakan ada yang ingin bertanya silakan Rasen, monggo. Oh masih belum saya. Tikap dulu sepertinya Mas Firman. Oke, okay, Oke okay, izin satu, Mas Firman. Ini ada pertanyaan mungkin. Perkenalkan, saya Juwita masih sangat awam bagi dunia data. Oke. Okay. Tapi, beraninya ambil sains data? <laughs> Bagus, <laughs> ini tidak apa-apa, sudah berani nekat. Hidup itu kan harus nekat, ya, teman-teman. Ya, -teman. izin bertanya, Pak, apakah dengan data warehouse dapat membantu sebuah perusahaan mengambil keputusan dan berapa dan berapa penting pengaruh warehouse terhadap perusahaan. Itu okay. Mas Nur dari Mbak Juwita Science Data. Oke, okay, baik. Pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Juwita. Jadi mengenai data warehouse ini apakah dapat membantu sebuah perusahaan mengambil keputusan? Iya, sangat membantu karena data warehouse itu menggabungkan semua data menjadi satu, kemudian di filter datanya yang bagus sehingga dapat lebih mudah diolah. Seperti itu. Kemudian, seberapa penting? Nah, ini sangat penting sekali ya. Apalagi kalau kita tidak mempunyai gudang data, kita akan mengambil datanya itu kemana-mana, tercecer gitu istilahnya. Misalkan di dalam suatu sistem perusahaan kan kadang tidak hanya mempunyai satu aplikasi gitu ya. Misalkan ada aplikasi penjualannya sendiri, servernya sendiri, database-nya sendiri, kemudian ada juga data Excel yang manual, kemudian ada lagi aplikasi-aplikasi lain, datanya itu tidak tersenter, sehingga ketika kita pengen kolek data secara keseluruhan, kita nggak punya, kita harus comot sini, comot sana, akhirnya repot. Makanya dibuat sistem data warehouse yang memang mengintegrasikan semua data. Nah, di sini setelah ada data warehouse, mau reportnya seperti apa, analisanya seperti apa, itu akan menjadi lebih mudah dan lebih gampang. Seperti itu, Mbak Jovita. Siap. Nah itu Mbak Juita. Monggo teman-teman ada lagi pertanyaan silakan. Silakan teman-teman raise hand bisa juga via chat nanti saya akan bacakan. Kemudian Mas Firman sedikit eh, terkait data warehouse. Semua data akan masuk ke data warehouse. Jadi kumpul menjadi satu di sana Mas Firman ya. Betul, betul. Baik itu dalam bentuk image jadi data gambar, kemudian voice suara. Kemudian numerik, kemudian data kategorik akan menjadi satu di sana begitu. Nah, pertanyaan saya Mas Firman, bagaimana proses filterisasi yang terjadi di data warehouse ini sehingga para data scientist bisa memanfaatkan data tersebut untuk pengambilan keputusan? Oke. Jadi uh, untuk kebutuhan Mas Nernai itu sebenarnya lebih tepatnya itu masuk ke data lake dulu nih pak. Yeah. Karena data lake ini sifatnya itu mengambil semua data, jadi baik data yang sifatnya tidak struktur tadi seperti gambar, suara itu akan masuk ke data lake dulu. Nah prosesnya sendiri ini perlu bantuan dari data engineer nih. Untuk memproses, memfilter sesuai dengan kebutuhan dari machine learning tersebut. Jadi ada istilahnya orang yang terlibat, khususnya ini adalah data engineer. Prosesnya seperti apa? Nah, itu biasanya menggunakan beberapa tool sih. Nah, di sini contohnya ya, ini ada sistem yang modern, menggabungkan data warehouse dan data lake. Nah, di sini biasanya masuk nih semua data ke sistem data lake -nya. Ada data suara, ada data gambar. Nah, baru dari sini data science ataupun machine ini akan mengambil datanya. Sementara untuk data warehouse itu sebetulnya dari awal itu memang diperuntukkan untuk reporting tool. Karena data di sini itu udah benar-benar terstruktur, udah benar-benar sifatnya itu dimensional ya Pak. Sementara untuk machine learning itu udah bisa langsung ambil dari sini nih. Dari ininya langsung tapi dengan filter yang sudah di apa di filter oleh data engineer sesuai dengan kebutuhan dari machine learning ataupun data science tersebut. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Ini hubungannya antara data warehouse dan data lake ini, Pak. Oh, siap-siap. Berarti ini kalau dari segi gambar justru menjadi seorang data scientist itu lebih singkat ya prosesnya. Dia bisa langsung masuk ya. Tetapi dia disyaratkan punya kemampuan untuk melakukan filterisasi data di situ ya. Uh, filterisasi data itu bisa dilakukan data engineer sebagai filter awal, tetapi kadang uh, data scientist juga mungkin pengen membuat modelnya lebih baik, kualitasnya lebih baik, dia lebih tahu dia juga bisa uh, ikut uh, isiannya filterisasi lagi gitu. Tapi dari awal itu dari data engineer itu sudah harus lebih bagus datanya pak, seperti itu siap, siap. kayak ini ada Mas Firman. Perkenalkan saya Dianti, mahasiswi psikologi. Saya ingin bertanya Pak Perihal, apakah ada keterkaitan data warehouse terhadap psikologi? Apakah bisa data tersebut dapat menganalisis hasil yang diperoleh dari penelitian untuk psikologi? Terima kasih. Nah, ini dari psikologi, Mas. Wah, psikologi ikutan juga ya, Pak ya. <laughs> saya kira Ini, ma ma Prodi, Mas. Oh, gitu. Wah. Ini lima prodi: psikologi, informatika, bisnis digital, komunikasi digital, dan sains data. Wah, bahasan saya ini sebetulnya teknis banget nih, Mas. Iya, ya, betul. Psikologi, kita tingkat-tingkat, Mas. Psikologi ini apa ya? Saya nggak expect juga nih. Nah, apapun itu bidangnya ya. Kalau kita pengen mengolah data, itu memang membutuhkan data warehouse. Baik, apakah bidangnya psikologi kesehatan? ataupun eh, apalah bidangnya yang lain karena dengan data warehouse sendiri kita datanya itu lebih ter apa terstruktur ya lebih apa terintegrasi pertanyaannya tadi intinya apa ya sorry, Pak? pertanyaannya tadi sebentar saya coba buka chat lagi Mbak dan Mbak Diyati tadi ya apakah ada keterkaitan data warehouse terhadap psikologi Kemudian apakah bisa data tersebut dapat menganalisis hasil yang diperoleh oleh penelitian untuk psikologi? Baik secara tidak langsung sih mungkin nggak ada hubungannya ya. Tetapi kalau misalkan kita pengen menyimpan data-data hasil proses apa psikologi itu, kita bisa simpan ke data warehouse itu bisa seperti itu. Kemudian yang kedua tadi mengenai apa Pak? Sorry, Pak saya bilang. kemudian yang kedua tadi apakah bisa data tersebut dapat menganalisis hasil yang diperoleh dari penelitian untuk psikologi atau mungkin begini apakah data warehouse itu bisa digunakan untuk eh, penelitian mereka begitu Mas dari bidang psikologi bisa dimanfaatkan nggak oleh orang psikologi oh data -data sangat yang ada di warehouse iya sangat-sangat bisa sih karena seperti saya bilang di awal ketika datanya sudah tersimpan dengan baik itu bisa dianalisa apakah menggunakan analisa deskriptif ataupun menggunakan analisa prediktif. Intinya semua data yang da masuk ke data warehouse baik data psikologi ataupun data lainnya itu akan lebih mudah diproses dan dianalisa. Seperti itu, Pak. Siap, siap. Jadi, Mbak Dianti ini tergantung dari data yang tersimpan di data warehouse-nya. Mbak, memang psikologi saat ini cukup menarik ya, Mas Mas Firman. Jadi, banyak sekali data termasuk data sidik jari untuk mengetahui bakat seorang anak, kemudian eh, sistem pakar, itu bisa juga nanti masuk ke data warehouse untuk dianalisis. Oke, okay, kita lanjut. Ada yang raise hand, Mas Firman. Mohon izin. Dari Mas Susanto, Science Data. Monggo, Mas Susanto? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima Waalaikumsalam, Mas. Uh, Mas Firman, saya mau bertanya. Jadi, akhir-akhir ini kan Indonesia cukup uh, pernah gencar dengan bejorga ya, Mas ya? Jadi uh, mungkin ini isu yang uh, cukup esensial dalam dunia kita membangun data gitu. Uh, jadi pengembangannya arahnya kemana nih mas untuk meningkatkan keamanan dari data-data kita gitu. mengingat banyak sudah sering kali gitu data Indonesia tuh bocor gitu. Itu pertanyaan pertama terus yang kedua, uh, saya pernah baca dari tweet salah satu apa namanya lembaga kurs yang fokus di data gitu. Peckman namanya Peckman menyebutkan sekarang banyak peminat di data analis atau data scientist gitu tapi yang sering dilupakan tuh data engineer gitu karena data engineer secara kebutuhan sebenarnya dia butuh banyak tapi peminatnya sedikit gitu mas nah itu kiat-kiat kita memilih yang mana itu gimana mas? Milih kalau okay. uh, uh, oke okay, itu ya mas Jad. terima kasih assalamualaikum oke okay, baik pertanyaan pertama mengenai security data ya Nah, security data ini menjadi eh, apa namanya ilmu yang sangat berkembang saat ini karena data saat ini semakin banyak. Makanya sekarang ini banyak jurusan-jurusan yang berkaitan dengan data security. Nah, mengenai Indonesia. Nah, mengenai di Indonesia sendiri memang ada badan yang khusus eh, istilahnya memonitor data-data security ini salah satunya eh, apa namanya BIN ya apa badan intelijen negara sandi negara itu salah satu bagiannya kemudian pertanyaan kedua mengenai data engineering sangat betul sekali apa yang dikatakan oleh Pacman bahwa trennya sekarang ini data engineer lebih banyak dibutuhkan di dunia industri mengapa saya bilang begitu karena data engineer itu menjembatani bagi seorang data scientist ataupun business intelligence developer untuk mengambil datanya kenapa banyak yang kurang apa namanya sumber dayanya ya karena memang jarang sekali di kampus apa di mana itu jurusan data engineer kebanyakan kan data scientist padahal dulunya data engineer itu adalah bagian data scientist cuman kerjanya sangat kompleks banget karena keseluruhan pekerjaan dari membuat model itu 80%-nya itu di data engineer datanya tidak clean maka modelnya juga akan uh, tidak bagus nah di sini Kebutuhan data engineer ini sangat lebih banyak dibutuhkan. Jadi, kalau misalkan kalian bosen dengan data scientist boleh beralih ke data engineer. Nah, skillnya apa yang harus didapat dari apa dari seorang data engineer? Yang pertama itu adalah tools untuk integrasi data. Tadi saya sebutin, ada yang namanya apa informatika, talent, kemudian pentaho, ada sis itu adalah tool-tool untuk integrasi data. Kemudian dari segi pemrograman biasanya pakai Python itu untuk khusus yang integrasi data yang sifatnya streamer ya bisa menggunakan Python dengan beberapa macam kelas yang yang dia pakai. Kemudian ada juga yang biasanya menggunakan pemrograman skala atau Go itu saya kira yang harus dipelajari untuk menjadi data engineer termasuk yang tadi itu ya SQL itu hampir semua. Uh, baik data scientist, intelijen ataupun data engineer perlu memahami uh, SQL. seperti itu, Mas. Bagaimana, Mas Susanto? Aman? Terkendali? Uh, Oke-oke. Okay, okay. Terima kasih ya, Pak. Siap, siap. Oke, okay, selanjutnya Mas Firman. Ini mungkin uh, kita lebih banyak berdiskusi, Mas Firman, ya. Ya, nggak apa-apa. Makin-makin tergali begitu, Mas Firman. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Maywa. Ini Mbak atau Mas ya, Mbak, Ma Mbak Maywa seperti dari segi nama begitu. Saya memprediksikan itu. Uh, boleh tidak diperlihatkan contoh data warehouse yang autopilot di Indonesia apa saja sebagai referensi? Nah, boleh tidak nih Mas Firman? Kita izin dulu nih karena ada kata boleh ya. Jadi izin <laughs> ya Mas. Boleh boleh aja kalau bertanya itu bebas ya. Tapi di sini saya rada ragu nih apa autopilot ini seperti apa yang dimaksud nih. Apakah Bu Mbak Maywa mau secara langsung Mbak Maywa? Oke, okay, ya, terima kasih. Ya, siya, Oh, mas Astagfirullahaladzim, Mohon maaf, Mas. Monggo Mas secara langsung ya. Iya. Eh uh, uh, misi Alukman. Al mas ingat saya saya dulu ini yang tutor buat IELTS yang izin studi luar negeri tahun lalu. Oh iya. Yeah. Astagfirullahaladzim. maaf, Mas. maaf. apa-apa. <laughs> yes, <laughs> Udah lupa, Wak. Lupanya. Dulu saya sering podcast sama Abang. eh uh, Oke, okay, mau nanya sama uh, sama pemateri. Kebetulan jurusan saya data science. Saya sudah, sudah selesai dari University of Essex di United Kingdom. Uh, saya mau tanya di Indonesia. Uh, karena ada beberapa proyek yang memang saya kerjakan dari United Kingdom untuk Indonesia, tapi saya belum dapat data warehouse yang autopilot untuk uh, di Indonesia. Kalau maksud saya autopilot, ya. Maka data warehouse itu adalah cikal bakal data lake, kan ya. Kalau kita ngomongin big data, terlalu besar. Makanya kita masuk dulu ke data warehouse untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan data lake ke depan. Uh, maksud saya autopilot adalah uh, di mana artificial intelligence itu mampu bergerak dengan sendiri menciptakan sistem data warehouse itu sendiri itulah apakah sudah ada sistem-sistem seperti itu di Indonesia kalau ada contohnya apa ya soalnya selama ini kan susah nih sebagai mahasiswa kemarin saya sebagai mahasiswa agak susah untuk cari contoh atau referensi yang berbahasa Indonesia semuanya itu menggunakan bahasa asing gitu itu aja sih mas maksudnya oke terima kasih pertanyaannya dari Mas Naiwa ya mengenai Uh, atau pilot di dalam the Tower House ini. Nah ini pertanyaan ini nih, mohon maaf saya belum sempet uh, tahu infonya, literaturnya saya belum pernah temui. Jadi saya tidak bisa menjawab tidak ada, tidak bisa menjawab itu ada karena saya belum pernah uh, istilahnya mendengar ataupun mencari literatur seperti ini. Jadi ini pertanyaan mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan dengan baik nih, mas Maywe. tapi saya daripada saya salah ya mas ya. Silah akan mungkin bisa di Google sendiri tapi pengalaman saya belum pernah dengar itu namanya autopilot data warehouse di Indonesia Mas gitu Mas. Oh gitu ya. Yeah. Kalau data warehouse yang on yang yang on time gimana Mas? Ada nggak? Nah, data warehouse on time itu eh, sebetulnya di awal kan saya sudah pernah jelasin bahwa ada data warehouse yang kita buat di lokal atau di cloud. Nah, mungkin yang on time ini yang di cloud ya nah itu yang penyedia cloud untuk data warehouse itu banyak ya eh, Mas tadi ada sebutin dari Microsoft dia punya apa namanya Microsoft Synapse kemudian dari Oracle juga dia punya sendiri kemudian dari Google atau ada BigQuery itu data warehouse yang memang sering banyak digunakan di dunia industri saat ini gitu Mas siap yes, ya. ada lagi Mas Mewa, itu aja kayaknya, makasih ya. Siap-siap, ini menarik Mas Mewa. Saya, saya suka pertanyaan uh, Mas Mewa ya. Termasuk dari segi nama pun saya suka Mas. Jadi kesalahan saya dalam memprediksi, kesalahan saya dalam memprediksi, sepertinya saya harus banyak mengumpulkan data-data yang memang sesuai dengan nama, jenis kelamin A, sorry jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan. Begitu. Ini menarik nih, bidang Menarik. Kalau memprediksi kayaknya itu tugasnya data science tuh. Saya salah benar -benar. dalam memprediksi. Oke, okay. <laughs> uh, sepertinya begini Mas. Uh, kalau bisa begitu ya, ini menarik Mas Mewa. Kalau bisa kami mungkin nanti dari Science Data uh, akan mengundang Mas Mewa, khusus uh, Prodi Science Data untuk memaparkan project misalkan Mas Mewa sebagai bahan untuk teman-teman sains data kita begitu karena mengingat data scientist, data engineer di Indonesia saat ini masih masih seksi dan tidak tanggung-tanggung untuk membayar itu begitu. Begitu Mas mewah ya, saya izin ya Mas. Boleh boleh kok ya, Mas, ya. cuman cuman eh sebenarnya saya beberapa hari bukan beberapa hari sih, kayaknya kemarin ya. Kemarin dua hari yang lalu saya dari UIC kok Mas. Cuma nggak ketemu sama Mas barangkali. Oh, saya jarang ke Mas. Ah, iya, iya, saya kemarin saya sama ketemu sama Prof, ketemu sama yang pihak Chevron untuk mengolah data mereka. Tapi, okay, siap. Nah, sangat kebetulan kan, beberapa proyek yang saya kerjakan itu memang hubungannya data warehousing, kan? Ya, eh, cuman semua referensi yang saya pakai, tentu asalnya dari United Kingdom atau mungkin USA. Terakhir, data yang saya pakai itu dari Boston. Mereka semua itu program yang mereka terapkan itu adalah program yang mereka tawarkan terhadap perusahaan itu semua data warehouse yang apa namanya on time dan juga dia autopilot artinya dia hanya menawarkan robot sebenarnya dan bagaimana program ETL-nya nanti ETL-nya itu ya bakal bergerak disesuaikan sama big data engineer-nya jadi kalau kita ngomongin data warehousing itu sebenarnya kerjanya big data engineer Data sciences itu hanya ngolah data. Yeah. <laughs> saya sebenarnya data doang gitu. enggak yeah. ada ke, bukan urus. Cuman memang di Indonesia karena kurangnya expert di bidang data, makanya mau nggak mau ya ya kita harus kerja <laughs> harus belajar lagi gitu. Gitu. Kalau diminta untuk untuk join join eh, program kemarin sudah sempat dihubungi sama Mbak Aisyah. Cuman kan alhamdulillah saya baru saya baru sampai di Indonesia dua hari yang lalu dua hari tiga hari lalu gitu ya jadi mas untuk saat ini masih agak kurang waktunya kemungkinan bulan depan lah kalau emang ada waktu kalau emang ada kesempatan kita kesempatan kesehatan bisa lah kita ketemu ketemu lagi Bas. siap siap nanti saya coba komunikasikan dengan mbak Aisyah oke mas Firman satu lagi nih mas Firman sebelum kita akhiri uh, saat ini mas Iwan kita memasuki era big data semua informasi itu sudah ada, Mas Irman. Sudah terikot dengan sempurna. Sudah terikot dengan sempurna. Apalagi sekarang era digital, Mas Irman. Ya, orang bunuh diri di Korea kita bisa tahu di Indonesia. Orang bunuh diri di Timur Leste kita bisa tahu. Sangat erat sekali kaitannya dengan data. Semua data menjadi satu di sana. Ada data teks, kemudian voice, kemudian image number dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya ini Mas Firman karena tadi ada kata kunci yang diberikan oleh Mas Mewa. Kata kuncinya adalah di Indonesia ini jarang. Artinya kalau jarang, otomatis mahasiswa-mahasiswa kita ini yang mendalami data tidak perlu wawancara seperti ini untuk bekerja, langsung ditarik begitu Mas Firman. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya Mas Firman, apa nih misal Mas Firman, biar teman-teman mahasiswa sains, data atau informatika, dan teman-teman prodi yang lainnya bisa mengambil keputusan sejak dini. Perbedaan antara data scientist, data engineer, kemudian data analis, resiko-resiko, eh, misalkan, Mas Firman, agar teman-teman mahasiswa ini bisa mengambil kemudian dari segi ini agak sensitif, Mas Firman, dari segi seleri mana yang paling menjanjikan. Monggo, Mas Firman. Data Scientist, Data Engineer, Data Analis. Oke, okay, baik. Ini pertanyaan yang rahasia sebetulnya bagi medis <laughs> ya. kedua ini ya. Tapi saya akan membeberkan dari pengalaman dari ya mereka kan teman-teman juga di industri kadang suka share gaji ya berapa berapa gitu ya. Yeah. Nah, Oke. Okay. Pertanyaan pertama ini khususnya bagi mahasiswa yang bergerak di bidang data ya. Seperti saya bilang bidang data ini berkembang sangat cepat sehingga memunculkan banyak-banyak sekali profesi yang berkaitan dengan bidang data. Ada data analis, tadi sempat bilang, kemudian ada data engineer, ada data scientist, kemudian ada business intelligence developer dan lain sebagainya. Nah, dari sekarang mahasiswa itu harus istilahnya menggali gitu potensi diri sendiri. Itu seperti apa? Dia lebih senang kemana? Ini juga harus disesuaikan dengan kadang dengan karakter mahasiswa tersebut ya. Kalau misalkan karakternya itu lebih senang belajar matematik, ya cocoknya ke data science. Karena di situ pondasinya itu akan sangat terpakai sekali untuk membuat model machine learning kah, atau model deep learning. Kemudian bagi orang yang nggak terlalu suka matematik, tapi dia senang dikit-dikit coding, senang belajar struktur data, itu bisa ngambil data engineer. Nantinya di situ akan belajar bagaimana pengolahan data seperti apa, cleansing data seperti apa. Nah, ada lagi mungkin tipe orang yang dia tuh nggak terlalu suka untuk hal yang teknis. Dia senangnya ngomong, senangnya meeting gitu. Nah, itu bisa jadi bisnis analis. Nah, bisnis analis ini bisa bisnis analis yang khusus berhubungan dengan bisnis intelijen namanya bisnis intelijen analis. Kemudian yang terkait dengan bidang data tersebut yang saya tahu ada namanya data warehouse operator atau data center operator. Nah pekerjaannya ini tidak terlalu sulit karena dia hanya masang job hanya monitor job seperti apa. Tetapi kekurangannya orang yang bekerja di dalam ini harus siap kerja shifting karena proses itu harus dipantau terus makanya untuk yang bekerja di data center operator atau data operator itu kadang mereka tuh hari ini kerja besoknya bisa kerja sampai malam baru e, istirahat karena harus 24 jam seperti itu jadi siap-siap begadang lah yang pengen di data operator yang suka nonton bola gitu kan kadang saya di kantor itu ada bagian data operator tuh kalau malam-malam saya kerja sambil monitor sambil nonton bola nah itu mungkin bagi orang yang nggak terlalu pengen teknis ya kemudian ada juga yang senang dengan setting-setting database bisa jadi seorang DBA karena berkaitan juga ini dengan bidang data. Mulai dari sekarang itu harus di ini ya digali potensinya senangnya ke mana arahnya mau ke mana. Nah ini lanjut pertanyaan kedua ya mengenai gaji. Ini agak sensitif nih masalah gaji itu ya Mas itu tergantung perusahaannya Mas jadi kadang perusahaan itu punya range nya sendiri punya standarnya sendiri. Kita nggak bisa menyamakan bahwa data saintis di perusahaan A itu akan sama dengan data saintis di perusahaan B. gitu Itu akan sangat berbeda. Akan tetapi, bidang data saintis ini atau bidang data lain pun, seperti data engineer atau bisnis intelijen, itu mempunyai porsinya masing-masing sekarang. Jadi bisa dibilang waktu awal-awal nyari data saintis itu lebih sulit. Makanya resnya bisa besar waktu itu. Tapi sekarang udah mulai banyak, agak turun. Sekarang data engineer, data engineer sekarang permintaan lebih banyak. Nah itu sekarang mulai nyusul nih data engineer ke data ke sama dengan data scientist. Kemudian bidang-bidang lain juga sebenarnya yang udah dari dulu ada ya seperti data analis dan business intelligence juga sekarang jadi booming lagi karena ada kebutuhan semua perusahaan menggunakan data warehouse, menggunakan data, semuanya diikutan. Nah, harus diperhatikan bahwa pengen yang berkarir di bidang data itu sekarang udah lebih mendingan, nih Mas, karena zaman dulu itu kadang zaman saya dulu IT itu kadang megang banyak, sekarang udah dipisah-pisah. Itu yang pertama, yang kedua pet kalirnya sendiri di dunia bidang spesialis ini sekarang udah lebih teratur. Artinya, kita tidak harus menjadi seorang manajerial untuk mendapatkan gaji yang tinggi, karena spesialis sekarang ini punya petnya sendiri, rata-rata. Bergerak seperti itu, kalau zaman dulu kan, kalau nggak manajer nggak tinggi ya. Tapi sekarang ini, spesialis itu bisa jadi lebih tinggi, tergantung dari pengalamannya. Seperti itu, nah, range-nya nih, kalau ngomongin gaji, kalau kita bicara perusahaan yang istilahnya awal masuk, terus g itu sih harusnya saya bilang bisa dapat dua kali UMR minimal, Mas. Seperti itu, UMR Jakarta ya, betul, itu minimal, kalau perusahaannya ini bagus ya, tapi kalau misalkan udah pengalaman, middle lah istilahnya. Masih spesialis ya, itu mungkin udah bisa dua digit. Dan yang setahu saya, yang udah pengalaman banget, expert banget, super-super perusahaannya di Indonesia, itu dua digit kepalanya bisa tiga, Mas. Wow. Oh. Bisa dua, bisa tiga, itu. Sangat menjanjikan, ya. Saya, saya melihat ini, kenapa ini saya katakan sangat menjanjikan, saya melihat dari senyum Mbak Yunin. Ketika tiga digit itu, Mbak Yunin senyum-senyum. Oh, ya berarti menjanjikan. Kan, sorry Mas, bukan tiga digit, 2 digit, tapi kepalanya tiga. Oh, gitu udah <laughs> jadi kepala tiga. Sorry, jangan tiga digit kan berarti ratus jutaan kan? Enggak, enggak sampai seperti itu. Saya ini di gitu. Indo. Beluhan ya. Ya, belum, belum, belum sampai. Siap, siap. Oke, teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh Mas Firman tadi, kenapa saya eh, menanyakan sesuatu yang sensitif? Sebenarnya kita tidak boleh bertanya itu, teman-teman kenapa saya menanyakan sesuatu yang sensitif? Karena terkadang mahasiswa ini bingung, saya ini mau jadi apa? Ketika sudah masuk, dia menyesal. Tiba-tiba temannya jadi data scientist, kemudian dia jadi data engineer, kok pendapatan saya lebih sedikit. begitu. Jadi silakan teman-teman pilih sesuai dengan fashion teman-teman. Dan sepertinya Memang harus menguasai sepertinya, karena ini akan selalu berputar data science, kemudian data engineer ini akan selalu berputar nih. Ini akan selalu berputar, dan mau tidak mau, teman-teman dituntut untuk memahami itu. Sedikit-sedikit tidak buka pintu aja dulu. Kedepannya mungkin sudah bisa untuk teman-teman belajar secara otodidak, karena eh, saya pernah dipesan sama Pak Rektor bahwa asahlah skill otodidak. Di kampus itu tidak tidak banyak teman-teman yang teman-teman dapat baik itu prodiskologi, psikologi, informatika, data science, kemudian komunikasi digital, bisnis digital, tidak banyak teman-teman dapat di kampus, nggak banyak. Tetapi asahlah itu secara otodidak dan saya yakin Mas Firman kalau saya baca tadi CV Mas Firman, saya baca Mas Firman lebih banyak dapat di otodidak. Lebih diasah di luar. Saya baca tadi ada D3 juga, mungkin di situ juga tempat mendalamnya Mas Firman ya. Tempat eh dipondasikannya menjadi apa namanya spesialis sekarang di data panin dan lain-lain begitu. Betul Oke, sekali, teman. betul ya. sekali Mas. Jadi memang ketika kita kerja itu pun sebenarnya kita tetap harus belajar. Bisa dilihat ya, saya banyak sekali menggunakan tools. Itu bukan karena saya bisa semua, karena memang dituntut harus perubahan dari dulu zamannya bikin data warehouse di on-prem, sekarang akan coba membangun data warehouse di cloud. Butuh -but -but belajar baru. Betul, tool, tool baru untuk dipelajari akan selalu berkembang gitu teknologi dan kita pun sebagai uh, penggiat teknologi atau bekerja di industri tersebut harus selalu mengupdate dengan ilmu-ilmu terbaru begitu. Wak. Nah siap-siap, oke. Nah begitu ya teman-temannya jangan sampai merasa aduh saya salah masuk jurusan nih bisa diasah teman-teman, bisa diasah kemudian. Saya pikir nanti teman-teman lulus juga akan menemukan kasus yang berbeda, kok. Iya, <laughs> ya. akan menemukan kasus yang berbeda, cuman kan yang membedakan adalah tahan tidak menghadapi kasus itu. Begitu, oke, teman-teman, mungkin saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Firman tadi. Saya ucapkan terima kasih, teman-teman yang bertanya juga. Saya ucapkan terima kasih, memang teman-teman yang di sini perlu, teman-teman harus perhatikan bahwa silakan memilih fashion sendiri, mau jadi data scientist, data analis. Bisnis intelijen atau data engineer itu tergantung dari teman-teman sendiri, tetapi saya sarankan untuk membuka pintu untuk semuanya. Silakan, nanti teman-teman mana yang membuat teman-teman nyaman. Kemudian, eh, tadi Mas, eh, apa namanya, Mas Irwan juga menyampaikan syarat membuat data warehouse, memastikan data itu, memastikan aliran dari data, kemudian servernya juga. Backup berkala ini yang penting, ini backup berkala, kemudian uh, security dari data dan lain-lain. Teman-teman, oke, selanjutnya juga saya ingin uh, menyimpulkan juga dari apa yang disampaikan oleh Mas uh, Firman bahwa menjadi data engineer itu butuh tantangan tersendiri, termasuk data scientist, business intelligence, dan lain-lain. Tentunya di sini mau tidak mau teman-teman dituntut untuk belajar secara otodidak. Saya, saya lagi apa sekali lagi saya jelaskan bahwa di kampus tidak cukup. Di kampus tidak cukup. Silakan teman-teman buka kurs sekarang ada Udemy, ada Coursera, apalagi ya di MIT. MIT teman-teman buka MIT itu cukup cukup menarik juga untuk teman-teman baca begitu. Kemudian dari Universitas Singapura tuh suka membuat ini juga teman-teman. Saya pernah juga waktu itu. Itu silakan teman-teman cari. Itu banyak sekali yang ngasih free. Termasuk berbayar juga banyak. Silakan teman-teman belajar. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Firman, teman-teman semuanya. Eh, akhiri, saya serahkan kepada Mbak Yunin, Wabillah Taufikal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun Waalaikumsalam. 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 izin Pak Lukman saudara saya kedengaran jelas jelas banget jelas, di dunia. jelas oh, soalnya di rumah lagi hujan nih oh gitu jelas kembali terima kasih Pak Lukman Mas Firman penjelasan yang luar biasa ini saya yang tadi kepo sebenarnya nggak cuma kepo sama materinya sih saya juga kepo sama Mas Firman saya sempat buka linkin beliau ternyata beliau itu ya benar kata pak lukman tadi nggak melulu yang ada di bangku kuliah beliau pernah ikut kurs dari ini ya uh, certified dari Harvard University kalau nggak salah IBM juga Duh, itu keren banget saya merasa insecure oh bisa juga uh, kalau, kalau ikutan kalau... itu mas apa mbak ini bayu itu oh, platformnya online arti... ya di IDX jadi nggak, nggak harus uh, saya gitu. kemarin Uh, pernah ikut Coursera juga Karena kan di IBM Sampai aksesnya dari Coursera ya Iya betul mm -hmm. Saya kemarin ikut Coursera cuma teknis aja sih Nggak sampai selesai Lanjutkan uh, loh, kalau, Lanjutkan Kalau ngomongin data warehouse itu sebenarnya Keren banget sih ya, Apalagi tadi ngomongin digit Digit-digit itu Bikin <laughs> Bikin uh, mata saya Jadi seger lagi nih tapi tapi kalau dilihat dari kerjaannya sendiri, saya dulu pernah ini Mas Firman kalau boleh saya cerita, saya pernah ini belajar tentang apa sih query SQL ya yeah, <laughs> itu yeah. susah banget, susah banget apalagi nanti masuk Python sama sama bahasa pemrograman R aduh itu kayaknya jangan dulu deh mungkin di akhir nanti ya atau nyari orang yang nyari pasangan yang kerjanya di sana aja biar punya digit-digit itu. <laughs> Bisa aja. <nih. laughs> <laughs> Oke, okay, teman-teman, uh, thank you udah join dari awal sampai akhir. Ini dari tadi nambah terus, Pak Lukman pesertanya kayaknya uh, mereka mulai sadar bahwa data warehouse ini sangat menjanjikan dan sangat menarik untuk kita kaji lebih dalam. Ini teman-teman kalau saya boleh kasih tahu, ini sebenarnya masih masih kulitnya aja. Karena tadi Mas Firman nyuruh kita untuk searching data pengertian dari masing-masing yang beliau terangkan gitu. So, teman-teman mungkin next time kita bisa kerja sama lagi ya. Mas Firman kita bisa mendatangkan Mas Firman lagi untuk bahas lebih detail lagi perincian dari yang dibahas di hari ini. Oke, okay, boleh. Ya. Oke, okay, teman-teman. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, ini karena hmm. udah cukup banyak yang join, saya izin Pak Lukman, saya mau sesi foto bersama lagi. Mau nggak mau foto. <laughs> <laughs> saya sudah siap, Mbak Ajin. Jadi teman, -teman silakan. <laughs> teman-teman silakan on cam dan silakan gunakan VB hmm. yang sudah di share maupun nah, di, di chatroom yang sudah Tentang. disediakan oke okay. kita tunggu sebentar lagi ya pak oke okay. thank you oke okay. saya izin untuk ambil fotonya jadi teman-teman please jangan chat dulu biar nggak keganggu foto kita Oke, saya hitung. Ini kebetulan ada sekitar 6 slide. Jadi nambah 2 slide dari yang tadinya 4. Oke, izin. 1 2 3. Oke, ini slide pertama. Slide kedua, 1 2 3. Slide ketiga. Slide keempat. Oh. Slide kelima mbak dini bagus gayanya mbak dini arfani ya allah <laughs> oke okay, thank you teman-teman sudah join acara public lecture pada pagi menjelang siang aku aku nggak sama mbak dini <laughs> bahagia sekali mbak yunin <laughs> jadi teman-teman saya reminder lagi silakan isi link absensi yang udah di-share sama Mbak Intan tadi. Jadi nanti dari link itu kita akan dapat esertif yang akan terkirim secara otomatis ke email teman-teman. Jadi pastikan gunakan email aktif ya. Dan lagi saya reminder lagi untuk follow Instagram UIC Official dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya, terus LinkedIn-nya dan lain-lain untuk update informasi lebih lanjut tentang kegiatan UIC termasuk di acara kita mingguan ini, public lecture. Oke, itu aja dari saya. Saya mewakili panitia yang bertugas di acara public lecture ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Firman yang sudah berkenan untuk sharing dengan kami, mahasiswa UIC, dan seluruh partisipan yang sudah hadir. Terima kasih, Pak Firman. Terima kasih juga, ya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Lukman yang sudah memandu diskusi kita pada pagi hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada teman-teman mahasiswa ataupun non-mahasiswa yang sudah hadir di acara public lecture pada pagi hari ini. Oke, okay, izin Insyaallah Mustaqim. Bila itu Fikol Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.